Ya, masih di Buletin ID Pagi Special Weekend, pemirsa berbuat korupsi ternyata telah mendarah daging di beberapa oknum pejabat di negara kita nih. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap serta gratifikasi. Dan kini penyidik KPK telah menyita sejumlah aset dari hasil gratifikasi atau tindak pidana pencucian uang. Setelah KPK lakukan pengembangan kasus atas hasil operasi tangkap tangan pada 4 Januari 2018 lalu, KPK akhirnya kembali menetapkan Abdul Latif yang merupakan Bupati Hulu Sungai Tengah menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Diduga, selama menjadi Bupati, Abdul Latif telah belanjakan uang dari hasil gratifikasi tersebut. Perkembangan. Satu yang saya pertama akan sampaikan itu adalah penetapan tersangka untuk kasus yang berhubungan dengan gratifikasi dan TPPU yang dilakukan oleh Bupati Hulu Sungai Tengah. Ini merupakan pengembangan dari kasus yang sudah kita lakukan, tetapkan tersangka sebelumnya. Sejauh ini, penyidik KPK telah menyita sejumlah aset dari hasil gratifikasi atau tindak pidana pencucian uang. Sejumlah aset tersebut terdiri dari 23 unit mobil serta 8 unit sepeda motor. Sementara itu, terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, Abdul Latif disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari Jakarta, Siti Badriah, Bagus Gazal, iNews melaporkan.